Kemudian kita pencet layar hijau ini, everybody ya. Nah, jadi hijau. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Waman Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal kasih tahu fitur terbaru dari YouTube Short. Itu ada yang namanya green screen. Untuk Anda yang punya ide konten, butuh green screen everybody. Tidak perlu background warna hijau, tidak perlu editing dengan chroma key atau pakai aplikasi software penghapus latar belakang. Tidak perlu, langsung saja pakai yang namanya aplikasi YouTube di fitur Short everybody. Tapi sebelum kita kasih tahu bagaimana caranya untuk bikin video atau bikin konten dengan green screen di aplikasi YouTube atau di YouTube Short, sebelumnya jangan lupa juga support channel YouTube ini everybody, support channel Kotaro Kreatif. Jangan lupa kasih tombol like dan juga share video ini kalau misalnya video ini bermanfaat untuk Anda. Dan juga kalau misalnya Anda punya dana berlebih atau Anda adalah para sultan, Anda adalah orang-orang yang tidak pelit, silakan Anda tombol terima kasih atau tombol super thanks ada di bawah everybody ya. Ada logo love, di tengahnya ada dollar, di situ adalah support untuk kita, support-support receh-receh untuk kita everybody ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Kotaro Kreatif, nyalakan juga loncengnya supaya Anda tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya Anda jadi YouTubepreneur. Nah, untuk Anda yang punya ide konten dan membutuhkan yang namanya green screen, tidak perlu aplikasi yang lain, tidak perlu layar hijau atau tidak perlu background berwarna hijau untuk Anda pengen bikin reaction, alur cerita film, dan yang lainnya untuk bikin short everybody. Karena sekarang ada fitur terbaru dari YouTube Short yaitu green screen everybody. Nah, kita bisa cek. Nah everybody, sekarang kita kasih tahu tutorialnya. Jadi di sini ada handphone everybody ya. Nah, langsung saja di aplikasi YouTube, kemudian klik plus dan buat video short everybody ya. Di sini ada fitur terbaru. Kita klik di sini, ada layar hijau everybody, kelihatan ya. Di sini ada layar hijau. Kita klik layar hijau. Sekarang kita balik dulu kameranya. Oke, di sini kita balik dulu kameranya. Kemudian kita pencet layar hijau ini everybody ya. Nah, jadi hijau dan kita bisa ganti backgroundnya sesuai yang Anda inginkan everybody. Bisa berupa foto, ini foto ya. Foto yang sudah kita ambil tadi, kita memfoto kursi seperti ini everybody. Oke, backgroundnya sudah ganti. Nah, kelihatan everybody ya. Kemudian ganti foto. Kemudian kita bisa ganti sapi. Misalnya everybody mau mereaction sapi dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada fitur video. Kita ganti dengan video juga bisa everybody, contoh video ini. Tapi kalau video kita harus nunggu. Di sini kita klik selesai. Karena bisa diedit dulu ya videonya ya. Sebagai contoh. Nah, memproses ini bisa diedit, bisa dipotong, mungkin bagian sedikit dikurangin dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita coba selesai, ini akan jalan sendiri videonya everybody ketika direkam ya, maksudnya ya. Jadi videonya nggak bakal bergerak kalau tidak direkam, di record. Coba kita record ya. Oke, videonya gerak sendiri everybody. Bagaimana? Menarik bukan?
Menarik bukan? Menarik sekali dong everybody ya. Jadi kira-kira seperti itu fitur terbaru dari YouTube Short. Mungkin banyak yang bertanya, Bang, kira-kira ada nggak green screen seperti di TikTok? Mungkin sudah terjawab everybody bahwasannya green screen di YouTube Short sudah tersedia. Selamat mencoba everybody. Mudah bukan cara bikinnya everybody? Jadi kalau misalnya ada yang masih bertanya, Bang, green screen yang kayak di TikTok udah ada belum di YouTube Short? Jawabannya sekarang saya bisa jawab, sudah ada. Dan sudah kita kasih tutorialnya barusan everybody, oke? Okay? Tapi kayaknya sementara ini nggak semua handphone ada fitur itu karena kita tadi ngasih tutorialnya pakai handphone yang lain, nggak pakai handphone yang buat ngerekam ini everybody. Karena di handphone yang buat ngerekam ini masih belum ada. Tapi nggak tahu, setelah ini mungkin masih bakal ada, mungkin bertahap kali ya everybody ya. Buat yang kita ngerekam ini, mereknya adalah Vivo. Nggak tahu Vivo berapa tipenya, saya lupa. Yang buat tutorial tadi untuk bikin video shotnya adalah HP Oppo. Nggak tahu kalau HP Oppo semuanya bisa. Bagaimana dengan handphone Anda everybody? Apakah sudah ada fitur green screen atau belum? Silahkan komen di bawah. Mari kita berdiskusi sekali lagi. Dan jangan lupa, hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotor signing out. Bye. Fitur pakai yang namanya aplikasi YouTube di fitur Short everybody. Tapi sebelum kita kasih tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk Anda yang Tapi sebelum kita kasih tahu bagaimana caranya untuk bikin video atau bikin konten dengan green screen di aplikasi YouTube atau di YouTube Short, sebelumnya jangan lupa juga support channel YouTube ini everybody, support channel Kotaro Kreatif. Jangan lupa kasih tombol like dan juga share video ini kalau misalnya video ini bermanfaat untuk Anda. Dan juga kalau misalnya Anda punya dana berlebih atau Anda adalah para sultan, Anda adalah orang-orang yang tidak pelit, silakan Anda tombol terima kasih atau tombol super thanks ada di bawah everybody ya. Ada logo love, di tengahnya ada dollar, di situ adalah support untuk kita, support receh-receh untuk kita everybody ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel, dan jangan lupa juga subscribe channel Kotaro Kreatif supaya Anda tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya Anda tidak. Dan jangan lupa juga subscribe channel Kotaro Kreatif, dan jangan lupa juga subscribe-nya.